Kali ini Hafiz dan Abang akan melakukan pertandingan sepak bola kertas. Masing-masing dari tim akan diberi 5 pemain. Dan yang mencetak 1 gol seperti ini akan diberi uang tunai senilai 100.000. Dan dia adalah pemain dari tim hijau. Ya, tidak buruk sih. Dan ini lawannya dari tim merah. Langsung aja kita mulai pertandingan. Ternyata gol pertama dicetak oleh tim hijau, Bung. Langsung aja pertandingan dilanjutkan. Nampaknya tim hijau unggul 2-0, Bung. Apakah tim merah bisa membalikan keadaan? Wah, ternyata langsung dibalas oleh tim merah, Bung. Pertandingan masih berlanjut. Siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Wow, ternyata tim merah mencetak 1 gol lagi. Dan keadaan menjadi 2 sama, Bung. Siapakah yang mencetak gol kemenangan? Wow, ternyata hijau mencetaknya. Dan pemenangnya adalah tim hijau.